Yo, 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 what's up guys? Selamat kembali ke Ambas bersama saya, Sean Lee. Malam ni Sean bukan seorang ya. Sean bawakan seorang host yang kelakar, yang bising. Siapa lagi kalau bukan Ain Idris? Sean, sekarang ni Lazada ada program terbaru. Nama dia Experts on Point di Laz Life Plus. Eksklusif dekat aplikasi Lazada. Ha, dalam program ni, Sean, kita ada expert-expert kita yang akan share ilmu dia, pengetahuan dia dengan kita semua. Dan bukan itu je. Ini kau boleh. Lazada ada 50,000 voucher untuk dia menangi, guys. Wow. Yes. Wow. Yes. Memang kena tengok ni. Tapi kita nak tengok kat mana, Ain. Okey, senang je nak tengok, Sean. Korang boleh ni. Scan QR code dekat bawah ni. Set reminder dalam phone korang setiap hari Khamis pukul 9 malam di Laz Life Plus. Eksklusif di aplikasi Lazada. Cantik. Thank you, Ain. Terima kasih tau. Kongsi ni semua dengan kita orang. Jangan lupa tengok tak. Okey, sekarang kita nak saksikan cerita Ambas malam ni. Panas ke tidak? Panas. Jom kita saksikan. Roll it. Jika diberi abang pilihan sama ada dari segi dunia seni abang dan juga kerjaya lakonan, kalau sampai waktunya abang kena pilih salah satu, apa yang jadi keutamaan abang? Dia tidak menolak benda yang namanya bakat ni yang dikurniakan oleh Allah. Tapi dia dah susun cantik. Di awal zaman muda saya, saya start dengan muzik, lepas tu saya berlakon, pemelawak, saya sekarang saya melukis. Mungkin kalau saya dah tidak ada dalam industri pun, saya akan terus melukis kerana melukis tu sangat mengkulkan diri kita.